Dalam rangka pembagian bantuan sembako door-to-door oleh Korpri Kabupaten Pati dan SSK TMMD ke-111 Kodim 0718 Pati, turut mendampingi penyerahan bantuan yang diberikan secara langsung kepada penerima di lokasi sasaran. Dalam rangkaian pelaksanaan penutupan program TMMD ke-111 Kodim 0718 Pati, Kopri Kabupaten Pati berikan bantuan paket sembako kepada warga Desa Taman Sari, Kecamatan Ciaken, Kabupaten Pati. Pembagian bantuan tersebut dibagikan secara door-to-door mendatangi rumah penerima. Lakukan penyerahan bantuan secara langsung mengingat masa pandemi saat ini. Turut mendampingi pembagian paket sembako, Kapten Infanteri Budi Karyadi dan SSK TMMD ke-111 Kodim 0718 Pati menyampaikan terima kasihnya kepada Kopri Kabupaten Pati dengan mempedulikan warga. Jadi Satuan Polisi Pamung Praja itu adalah penegakan peraturan daerah, penegakan kebijakan-kebijakan daerah yang harus kita kawal sehingga bisa diterapkan di masyarakat. PPKM darurat ini sangat-sangat prihatin lah, karena harus diterapkan dan masyarakat harus mendukung, karena sebagai sarana, sebagai wacana untuk menekan penyebaran angka COVID. Masyarakat Kabupaten Pati dan semuanya harus tetap menjaga kesehatan, menjaga protokol kesehatan, dan jangan lupa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bisa segera berakhir, kembali normal, dan aktif kembali sebagaimana biasa. Tim Liputan, Cahaya TV.